Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan memberitahukan kabar terkini mengenai COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa untuk bagikan, like, dan subscribe channel ini ya. Hari ini kasus baru corona di Indonesia mencapai 24.836 di mana kasus ini mengalami kenaikan dari hari kemarin dengan 21.807 kasus. Total kasus hingga hari ini di Indonesia sebanyak 2.203.108 kasus dengan 1.890.287 yang sembuh, dan 58.995 yang meninggal. Secara global sudah ada 183.022.403 orang yang terkonfirmasi terkena virus corona. Oleh karena itu, patuhi gerakan 5M COVID-19, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Sekian berita terbaru dari saya. Nantikan kabar selanjutnya.